Hai, welcome back to my YouTube channel. Hari ini kita akan bahas satu produk original Jepang, Fresh Light Milky Hair Color. Cat rambut ini mengandung 8 macam amino yang mampu melindungi dan melembutkan rambut sekaligus menghasilkan warna yang berkilau. By the way, cat rambut ini tipe krim ya guys. Untuk isi di dalamnya, ini terdapat 7 macam. Yang pertama, 1 kertas instruksi cara penggunaan. Yang kedua, tube 40 gram hair color. Yang ketiga, 1 botol developer emulsion 80 ml. Yang keempat, headcomb. Yang kelima, golf. Yang keenam, cap. Yang ketujuh, treatment hair yang berbentuk saset 15 gram. Untuk satu paket hair color ini, kalian bisa membeli dengan harga 170 ribuan dan kalian bisa mendapatkan produk ini di marketplace Indonesia. Seperti biasa, saya juga ada mencantumkan link Shopee di deskripsi box di bawah. Cara penggunaannya, masukkan solusi 1 ke botol putih solusi 2, campurkan dengan cara mengocok botol hingga merata, kemudian tutup botol dengan headcomb yang sudah tersedia. Gunakan sarung tangan dan cap, aplikasikan ke seluruh bagian rambut dengan menggunakan headcomb, lalu diamkan 30 menit sampai dengan 1 jam. Setelah itu, bilas dengan air hangat, kemudian gunakan hair treatment, diamkan lagi 15 menit, lalu bilas hingga bersih. Untuk varian warnanya, yang pertama, Passion Blonde. Premium Beige. Sweet Apricot. Champagne Pink. Misty Violet. Mirror Us, Min Us, Green Us, Blueberry Us, dan Us Grey. Berapa box yang diperlukan untuk satu kali perwarnaan? Nah, balik lagi, itu tergantung ketebalan dan panjang rambut kita ya guys. Sebagai ilustrasi, saya kasih contoh, short hair itu cukup dengan 1 kotak, medium to long hair itu dengan 2 kotak. Tapi note ya guys, jika rambut kita panjang melewati di bawah dada dan tebel banget, ada baiknya kita memakai 3 kotak. Okay, sekian video saya kali ini tentang produk Jepang Fresh Light Milky Hair Color. Semoga bisa membantu kalian yang sedang mencari hair color tipe krim ya guys. Dan jika kalian menyukai video saya, boleh ya di like, comment, and subscribe. Nantikan video-video saya lainnya yang bahas tentang produk original Jepang dan Korea. So stay tune guys. Thank you, annyeong.